Witan Sulaiman menjalani laga terakhir di timnas U23 Indonesia sebagai kapten, Rizky Ridho dan Pratama Arhan juga pamit. Kegagalan timnas U23 Indonesia ke Olimpiade 2024 juga menandai berakhirnya sebuah era. Garuda Muda takluk dari timnas Guinea dengan skor 0-1 pada laga playoff Olimpiade 2024, Kamis, tanggal 10 Mei tahun 2024, malam. Sedikit yang tahu, laga di Stadion Mini Pierre Pibarot itu juga menjadi ajang pamit bagi sejumlah pemain. Konteksnya adalah sejumlah pemain yang tak lagi memenuhi syarat membela timnas U23 karena akan melewati batas usia. Pemain paling senior dalam hal caps adalah Witan Sulaiman, yang menjalani pertandingan semalam sebagai kapten. Witan pertama kali muncul dalam usia 15 tahun di timnas U19 pada 2017, dan sejak saat itu rutin membela timnas junior. Karir Witan bahkan lebih banyak dihabiskan di timnas, ketimbang di klub. Dilansir dari Transfermarkt, pemain asal Palu mengoleksi 116 penampilan bersama timnas U19, U23, hingga senior. Sebaliknya, ia hanya mencatatkan 66 penampilan bersama klub, tak satu pun dicatatkan bersama Lechia Gdańsk. Statistik ini memperlihatkan PSSI terlalu sering memanggil Witan untuk training camp jangka panjang, serta tak ada skala prioritas turnamen mana yang akan dan tidak diperkuat sang wonderkid. Kini setelah 7 tahun mondar-mandir di timnas junior, Witan bisa berfokus bersama klub. Ia akan berusia 23 tahun pada tanggal 8 Oktober mendatang, dan tak ada lagi turnamen U23 pada tahun ini. Artinya, pemain berjuluk Baby Shark kini bisa berfokus membela Persija Jakarta, serta hanya dapat memperkuat timnas senior. Hal yang sama berlaku untuk Rizky Ridho dan Pratama Arhan, yang juga akan berusia 23 pada tahun ini. Adapun Rio Fahmi yang juga kelahiran 2001 tergolong late developer karena baru mencuat di level U23. Nathan Chuaon malah melakoni turnamen pertama dan terakhirnya untuk timnas U23, yaitu Piala Asia U23 tahun 2024. Daftar pemain kelahiran 2001 yang pamit dari timnas U23 Indonesia. 1. Witan Sulaiman. 2. Rizky Ridho. 3. Pratama Arhan. 4. Ilham Rio Fahmi. 5. Alveandra Dewangga. 6. Adi Satrio. 7. Nathan Chuaon. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.